dipersilakan Nur Farina binti Abu Hassan dengan tajuk pidatonya Masyarakat yang Penyayang dan Berbudi Bahasa Membentuk Negara yang Harmoni. Dipersilakan. Detik 12 malam, tanggal 31 Ogos 1957, bendera Union Jack diturunkan diikuti laungan Merdeka! 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 Oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haji. Rintitan itu, masyarakat dan negara yang harmoni mula terbentuk. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, salam satu Perlis saya titipkan buat seluruh warga IKPN Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Apa-apa semua warga IKPN? Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengemudi acara, barisan panel hakim yang intelektual yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik jamnya, para-para peserta yang saya sangat kagumi, serta hadirin dan hadirat pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang pandang-pandang, pandang pada siapa? Kalau pada saya, hai gembira rasanya. Wajah jaka yang berada di hujung sana tersenyum indah melihat saya. Bak pengantara semanis kurma, saya bukannya penyanyi Haida, tetapi saya tampil berdiri, nama diberi Norfa Alina, mohon bicara dan menyusun kata. Berdirinya saya di sini bukan hanya ingin beromong kosong, apatah lagi bermimpi, tetapi saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama menghayati dan mendalami maudhu' pidato yang berbunyi Masyarakat yang Penyayang dan Bersatu Padu Membentuk Negara yang Harmoni. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, sebelum kata melentur bicara, sebelum mata tersusun indah, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya bagi menjernihkan segala prasangka yang terbahat di dada. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, masyarakat bermaksud kaum atau bangsa yang tinggal di sesuatu tempat. Penyayang pula bermaksud orang yang kasih akan yang lain, pengasih, pencinta dan bersifat belas kasihan. Berbudi bahasa pula bermaksud tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib yang baik. Dan negara yang harmoni bermaksud negara yang mesra, aman dan damai. Hadirin umat berpakmat, pinjamkan hati dan fikiran kalian untuk sama-sama menghayati apa yang ingin saya kongsi bersama. Menurut statistik yang saya perolehi dari laman Sesama Mampu menunjukkan kemasukan tahanan ke Pusat Pemulihan Akhlak saban tahun semakin meningkat. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 menunjukkan peningkatan pada setiap tahun. Pada tahun ini, 2018 dan tahun-tahun berikutnya, adakah anda mahu ia meningkat lagi? Fikirkanlah. Terdapat empat indikator yang ingin saya kongsi bersama dengan anda semua. Indikator saya yang pertama iaitu agama. Indikator saya yang kedua, peranan ibu bapa. Indikator saya yang ketiga, peranan masyarakat. Dan indikator saya yang keempat, amalan berbudi bahasa. Sebelum saya perjelaskan indikator saya ini, setiap insan mengimpikan keamanan,
kehidupan yang aman adalah tanpa peperangan, penindasan dan kezaliman. Keamanan itu tidak akan datang jika manusia bersikap khianat, mementingkan diri sendiri dan menzalimi orang lain. Sebaliknya, keamanan itu akan datang jika manusia bersifat penyayang dan belas kasihan terhadap individu, masyarakat dan rakyat keseluruhannya. Hadirin sidang dewan sekalian, menelusuri indikator saya yang pertama, yaitu agama. Masyarakat penyayang boleh diartikan sebagai kelompok masyarakat yang hidup dalam suasana yang saling hormat menghormati, menabur budi, melakukan kebajikan dan menunjukkan rasa belas dan kasihan terhadap golongan yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Tuan Dr. Mahathir mentafsir masyarakat yang penyayang sebagai satu, masyarakat penyayang dan budaya penyayang adalah yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri. Peranan masyarakat yang signifikan ialah setiap individu masyarakat haruslah mempunyai pegangan agama yang mantap dan utuh. Membina sebuah bangunan samalah seperti membentuk masyarakat yang penyayang. Jika ingin membina bangunan, asasnya perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Begitu jugalah dengan membentuk masyarakat yang penyayang. Asasnya perlu ada terlebih dahulu, yaitu didikan agama. Hal ini demikian kerana semua agama di dunia ini mengajar agar umatnya berkasih sayang terhadap pencipta, sesama manusia dan terhadap makhluk lain di muka bumi ini. Jika kehidupan manusia itu tidak mempunyai pegangan agama, maka kehidupan manusia tersebut akan menjadi berantakan, lantas nipisnya keimanan yang dimiliki senipis kulit. Hadirin sidang dewan sekalian, menelusuri indikator saya yang kedua, yaitu peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang utama. Hal ini disebabkan setiap individu yang dilahirkan, ibu bapalah yang harus mendidik anak-anak tersebut dengan sifat-sifat yang menyayang. Ibu bapa juga harus menunjukkan contoh dan tauladan yang baik terhadap anak-anak. Bak kata pepatah, bapa borek, anak rintik. Pepatah ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa haruslah mempunyai sifat-sifat yang penyayang agar jejak langkah mereka diikuti oleh anak-anak mereka. Ibu bapa juga harus mencurahkan sepenuhnya rasa kasih dan sayang terhadap anak-anak kerana anak-anak ini akan membesar dalam suasana yang penuh dengan kasih dan sayang. Hadirin sidang dewan sekalian, menelusuri indikator saya yang ketiga, yaitu peranan masyarakat. Masyarakat turut memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang penyayang. Melalui pelbagai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, setiap anggota masyarakat akan bersatu kudrat dan sebulat suara menjayakan aktiviti yang dijalankan. Ibarat kata orang tua-tua, bulan air kerana pembentuk, bulan manusia kerana mafakat. Salah satu contoh amalan mulia yang boleh dilakukan adalah amalan rumah terbuka. Kerana apa? Kerana ia menggalakkan aktiviti ziarah menziarahi jiran tetangga, ziarah menziarahi sanak saudara dan ziarah menziarahi rumah-rumah kebajikan, terutamanya pada musim-musim perayaan. Melalui aktiviti-aktiviti sosial ini, secara tidak langsung ia dapat mengeratkan silaturahim di samping memupuk sikap pemurah, ikhlas dan sentiasa mengulurkan bantuan dan tenaga terhadap golongan yang memerlukan. Ibarat yang berat sama dipikul, yang ringan sama dicincin. Akhirnya masyarakat yang berjiwa penyayang dapat dibentuk. Hadirin sidang dewan sekalian, menelusuri indikator saya yang terakhir, yang keempat, yaitu
amalan berbudi bahasa. Amalan berbudi bahasa ini amat dituntut dari sudut agama, budaya dan peradaban. Amalan nilai-nilai murni ini dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan rohani. Amalan berbudi bahasa ini patut dibudayakan walau di mana sahaja anda berada, sama ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja, hatta di jalanan sekalipun. Persis mutiara kata yang kurik itu kuning, yang indah, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Hadirin pencetus revolusi pintar, dalam menterjemah semangat masyarakat penyayang dan berbudi bahasa, saranan dan harapan saya mencadangkan beberapa asas dan prinsip agar konsep masyarakat penyayang dapat diaplikasikan sebaik yang mungkin. Pertama, cadangan saya adalah semangat masyarakat yang penyayang haruslah bersifat universal. Tidak dikhususkan kepada mereka yang sama agama dan kaum dengan kita sahaja, tetapi ia mestilah buta diskriminasi dan prejudis. Kedua, setiap entiti masyarakat sedar akan tanggungjawab terhadap masyarakat sekeliling. Akan tetapi, kita haruslah mencari jalan dan inisiatif terbaik bagaimana untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan ini mengikut kadar dan kapasiti masing-masing. Ketiga, semangat kesukarelawanan dan bersifat penyayang ini bukan sahaja dilakukan untuk perkara-perkara bersifat kebajikan, tetapi ia kita juga perlulah membantu pihak berwajib membanteras jenayah, kerana dengan cara ini juga merupakan satu semangat kesukarelawanan untuk menjadikan negara kita Malaysia negara yang harmoni. Sidang hadirin dewan sekalian, kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah saling menghormati dan saling menyayangi. Ibarat yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kita juga harus mengikut segala peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara kita. Kesannya, masyarakat kita akan dipandang tinggi bukan sahaja maju dari aspek kebendaannya, tetapi juga kaya dari sifat budaya bahasanya. Ayuh bangsaku, bangunlah, usah lagi bersengketa. Sayangi Malaysiaku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.